Hai semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube-ku, Vivi Veronica. Di video hari ini, saya ingin berbagi resep cemilan simple, enak, murah meriah, dijamin anak-anak pasti suka. Orang dewasa pun pasti pada suka. Ini kita buat dari tahu, dijamin enak banget. Dijamin makan satu nggak akan cukup. Ini kita akan olah dengan tepung beras putih. Nah, cara buatnya gampang banget dengan bahan-bahan yang sederhana dan pastinya gampang didapat ya. Langkah pertama, siapkan tahu putih atau boleh juga tahu coklat. Nah, ini akan kita olah dengan tepung beras. Tepung berasnya kita sisihkan dulu. Siapkan secukupnya tahu. Kalau mau buat dalam porsi besar, bisa banyak ya teman-teman disiapkan. Kemudian satu potong tahu ini bisa kita potong lagi menjadi 4 bagian, jadi kecil-kecil seperti ini ya. Lakukan sampai selesai. Selanjutnya panaskan minyak menggunakan api sedang. Kita goreng sampai kecoklatan dan sampai tahunya ini berbentuk kulit seperti ini ya. Setelah sudah cukup berkulit, kita langsung angkat dan tiriskan, diamkan hingga agak hangat. Kemudian kita langsung potong-potong ya. Satu tahu bisa kita potong menjadi 2 bagian. Lakukan sampai selesai. Setelah dipotong segitiga, kita langsung balikkan seperti ini.
Pindahkan tahu ke dalam wadah, kemudian masukkan 6 sendok makan tepung beras putih atau setara dengan 60 gram. Kemudian tambahkan secukupnya garam dan juga tambahkan juga secukupnya kaldu bubuk atau roiko ayam. Aduk-aduk semua bahan menjadi satu. Nah, balurkan seperti ini dan tahu siap untuk digoreng. Panaskan kembali. Nah, kita panaskan minyak, kemudian kita goreng. Goreng sampai crispy dan juga keemasan. Setelah sudah, kita langsung aja tiriskan dan juga angkat dan tahu siap untuk disajikan. Ini enak banget ya, dijamin crispy, renyah, tidak keras, tidak alot, gurih sekali. Apalagi teman-teman makannya menggunakan saus sambal ataupun bubuk balado ataupun bubuk cabai, enak banget ya. Pokoknya disesuaikan aja dengan selera untuk toppingnya dan disesuaikan dengan harga jual belinya. Nah, ini modalnya murah meriah, hasilnya banyak banget ya. Ini baru sedikit aja yang saya goreng, masih sisa banyak banget. Kalian wajib banget cobain ide jualan satu ini. Nah, terima kasih sudah menonton video YouTube dari kami. Selamat mencoba ya, semoga kalian suka.